Memperingati Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-54, Bupati Bandung Dadang M. Nasar mengajak masyarakat melakukan gerakan cerdik patuh sabi lulungan. Hal tersebut bertujuan agar kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan lebih meningkat. Bertempat di Gedung Balai Rame Soreang Kabupaten Bandung, memperingati Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-54, Bupati Bandung Dadang M. Nasar mengajak masyarakat intens melakukan gerakan cerdik patuh sabi lulungan. Cerdik patuh sabi lulungan merupakan program utama Pemkab Bandung demi memantau sekaligus mengawasi kesehatan masyarakat, khususnya di Kabupaten Bandung. Cerdik yaitu cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dan gizi seimbang, serta istirahat cukup dan kelola stres. Sedangkan patuh yaitu periksa kesehatan rutin, atasi penyakit dengan pengobatan tepat, tetap aktivitas fisik aman, upayakan diet sehat, serta hindari asap rokok, minuman beralkohol, dan zat karsinogenetik. Patuh sabi lulungan cegah stunting itu penting. Artinya cerdik itu tadi akronim dari cek kesehatan secara rutin. Terus kayaknya nyahkan asap rokok, teman-teman wartawan, jangan merokok sembarangan. Rajin aktivitas R-nya. Aktivitas fisik rajin bergerak terus wartawan sudah betul itu rajin aktivitas kemana-mana. Terus diet secara seimbang, jadi pola makan, istirahat cukup, ininya, kayaknya kelola stres dengan baik. Lelaki yang akrab disapa DN itu juga menyerukan agar semua elemen masyarakat terus menumbuhkan semangat dalam melayani serta menggerakkan warga agar bisa menjaga pola hidup lebih sehat. Rezitia Prasaja, Bandung TV.